Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini saya bakal bagiin tips kepada kalian bagaimana cara menambahkan hashtag biru. Yang pertama yaitu kita buka Google, lalu kita ketik studio.youtube.com, lalu kita enter. Setelah kita enter, ini secara otomatis tersambung ke channel YouTube kalian. Setelah itu, kita klik icon ini. Lalu, kita pilih video yang ingin kita tambahkan hashtagnya. Misalnya, saya ingin menambahkan di video ini. Kita klik. Di sini ada icon seperti pensil. Kita klik. Lalu di sini ada tulisan deskripsi, kita bisa langsung klik saja dan kita ketik pagar hashtagnya dan kata yang kalian inginkan yang mendeskripsikan apa yang ada pada video kalian. Misalnya saya ketik fitur, lalu handphone. Dan itu semua tergantung dari kalian. Setelah itu kita simpan perubahan telah disimpan, lalu kita kembali. Selanjutnya kita buka aplikasi YouTube-nya, kita klik channel kita. Setelah itu kita lihat di video yang kita sudah edit tadi. Sudah muncul kan? Selamat mencoba. Lalu kalian bisa ke Play Store dan download aplikasi YouTube Studio. Setelah kalian download, kalian bisa buka. Dan setelah terbuka, kalian bisa pilih aplikasi mana yang kalian ingin tambahkan hashtagnya. Misalnya, saya ingin menambahkan hashtag di video ini, kita bisa klik. Lalu kita klik icon seperti pensil ini. Di sini ada pilihan tambahkan deskripsi. Kita bisa tulis lagi hashtag fitur, hashtag handphone. Setelah itu kita pilih simpan. Secara otomatis hasil editan sudah tersimpan. Selamat mencoba.